Ôn. Dạ ai? Hết buồn, keren tự. Keren kan? Oh. Muntahin aja, Bun. Ya, muntahin tuh. Bun. Bun. Apa sih, Bun? Enak badan? Nggak tahu, sakit perut, mulus-mulus. Pusing, terus lemes banget badannya. Kenapa ya, Ayah? Mau dibikinin teh hangat nggak? Boleh sih, kalau misalnya nggak ngerepotin mah, Ay. Ya udah, tungguin sambil istirahat ya. Ayah bikinin. Sok, istirahat. Ah, Bun. Tehnya habis. Terus gimana dong? Ya terus, ini pegangin ceretnya. Ayah beli tehnya dulu ya. Istirahat aja dulu, ya. Diminum dulu, Bun, tehnya. Udah enakan belum? Makasih, Ay. Udah sih, dikit. Alhamdulillah. Bun, tau nggak kenapa Bubun mual-mual terus-terus muntah? Kenapa ya kira-kira? Itu tandanya Bubun hamil. Hamil? Berarti kita bakalan punya anak ya, Ay? Mau-mau. Iyalah. Anak. Seneng deh. Selamat ya. Hamil juga. Tuh, Ayah punya sesuatu buat Bumi. Bagus banget strawernya. Ini juga di sini gak ada juga. Barang-barang babynya. Pokoknya bagus-bagus deh. Mau lihat? Mau lihat. Cukup dulu. Sebenernya harus istirahat. Kan dari tadi muntah-muntah. Iya, muntah kan udah enak kan badannya. Terus udah minum teh juga. Tuh, gak apa-apa kan. Nurulnya, ih kamu udah sirik aja. Gini ya, ada apa? Apa sih, Sari ini. Oh, Krisdayanti juga ada. Aduh, acara apa ya? Nurul, nanti aja ya belanjanya. Berapa lagu? Ya. Beneran ya? Iya, misi kamar, Dad. Wow, dilintas aja. Jauh. Bun. Hai, Ayah udah pulang jam segini. Iya, cepet ya. Gimana, Bun? Udah gak enak lagi? Masih sedikit sih, tapi ya udah lumayan kok sekarang. Oh gitu? Nih, Ay bawa mangga kesukaan Bubun. Iya, ampun, Ayah. Kok tahu aja sih lagi pengen mangga. Makasih ya, Ayah. Sama. Tapi sebenarnya kalau jujur nih, Ay. Bubun lagi pengennya jus mangga. Jus mangga ya? Bun, kan kita nggak punya blender. Ih, kebeneran banget. Perlu blender ya. Ayah ada nih. Bagus banget deh. Tuh, buatan dari Jerman. Lihat deh. Blender Jerman. Ya ampun. Bagus banget blendernya, Mama Asya. Bagus kan? Iya. Iya dong. Kecepatannya tinggi, hemat listrik. Murah lagi, cuma 500.000. Bun, kita kan mau nabung, gimana? Ya ampun, ini kan cuma blender. Ini juga butuh kali sehari-hari buat ngejus apa gitu. Iya bener tuh Kang Odet. Ini mah sayang ya. Sayang, ya udah belilah. Nah, gitu dong Kang Odet. Nah, sekarang kan blendernya udah ada nih. Pasti perlu ini juga nih. Nih, gelas anti banting, anti pecah. Oh, boleh lihat nggak? Boleh. Apa kelebihannya? Ih, bagus. Anti pecah. Anti pecah? Tebel kan? Tuh, tebel banget kan lo lihat. Pegang ini. Ini nanti pecah. Serius? Serius? Saya banting. Kok banting sih? Ih, Kang Odet kenapa dibanting sih? Tadi katanya anti banting. Ya saya banting pecah. Palsu! Palsu! Gitu, tapi kan bantingnya gak begini juga.